Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wisam Ardhuni. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Pom Adi Putro. Nah, kalau saya berada di sini pasti ada armada yang akan keluar dari karoseri Adi Putro. Nah ini ada V818 Trans Single Glass Sino RM 280. Ini armada V818 ini dengan warnanya merah, dan ada liverynya yang di belakang itu warna gold teman-teman. Ya ini untuk armada V818. Nah ini, wah mantap ini armadanya. Nah ini spesial langsung Alcoa. Oke teman-teman, ini armada dari V818 ya teman-teman ya. Ini sudah mau mengisi solar ya di Pom Adi Putro. Dan ini tadi dapat baju dari ownernya kayaknya. Ini bajunya. Oke, terima kasih V818 sudah dikasih apa namanya, kaos ya. Sudah dikasih kaos. Wah mantap ini, terima kasih untuk ownernya. Wah keren ini armadanya, CB5 single glass warna merah ya ini. Mantap. Oke teman-teman, ini masih menunggu tentrem yang masih solar untuk armada V818. Kalau dilihat dari IG-nya ini teman-teman ya, V818 ini di Jawa Timur, di situ ada namanya Nganjuk, Peterongan, Surabaya, Surabaya. Nah itu apa, ada dua ya tempatnya, Surabaya dan Nganjuk untuk garasinya. Nah itu, tapi ini bus pariwisata teman-teman ya, bus pariwisata single glass. Wah keren ini armada dari V818. Nah, pariwisata menggunakan single glass. Nah itu. Oke teman-teman, dimajukan. Nah dari V18 ya ini armadanya. Wih keren. V-Sidex ya. Apa V-Sidex ya? Oh mantap. Oke teman-teman, sudah selesai mengisi solar ya. Ini selamat untuk armada V818 Trans yang sudah merilis satu unitnya single glass ya, dari Adi Putro Jetbus 5S HD teman-teman ya. Ini mantap. Nah ini, oke teman-teman, ini ada armada rilis lagi dari karoseri Adi Putro ini, yang kedua tadi setelah V818. Ini ada Jekal Holiday ini, Bandung ini. Wah liverynya sekarang berganti ya, warnanya warna biru, dan ada livery apa di tengahnya itu, kayak hewan atau kartun ya teman-teman ya. Itu ini armada dari Jekal Holiday pariwisata ini. Ya ini armadanya sudah stay di Pom Adi Putro. Menurut info ini kalau nggak salah rilis 4 unit dari karoseri Adi Putro teman-teman ya ini. Ya ini armadanya mantap. Oke teman-teman, ini armada Jekal Holiday ya, ini yang baru rilis. Ini menggunakan sasis Mercy 1626 teman-teman, yang sudah Euro 4. Nah ini armadanya masih ngisi solar di Pom Adi Putro. Nah ini itu untuk armada depannya dari Jekal Holiday. Nah ini ada 1, 2,
tiga, ada empat yang ada di belakangnya ya. Ini armadanya, wah semuanya sudah bervelg aluminium teman-teman ya ini. Nah ini velgnya sudah mengkilap ya, nah, tinggal disemir aja. Halo. Ini armadanya masih ngisi solar. Wah, lagi antri teman-teman ya, ini solar di Pom Adiputro ini untuk Cikalori itu. Sampai macet. Wah, rame ini. Ini kayaknya tinggal hari ini yang ini aja yang rilis ya teman-teman ya, untuk Cikal Holiday ya ini. Ini sudah V818 yang baru rilis ya ini. Nanti diikuti oleh armada Cikal Holiday. Mantap. Oke teman-teman, ini armada yang pertama sudah selesai mengisi solar ya ini. Wow, langsung berangkat semua. Wah, wah, langsung berangkat dua-duanya ternyata. Teman-teman dari Cikal Holiday ya, ini keren. Oke teman-teman, ini armada yang ketiga sudah selesai mengisi solar dari Cikal Holiday Bandung ya teman-teman nih. Spesial sasisnya Mercy 1626. Wah, suaranya halus banget teman-teman ya untuk armada Mercy ini. Keren ini. Tinggal satu unit yang berada di pom ya, masih mengisi solar juga sana. Ini armada yang ketiga dan itu armada yang keempat. Oke, berangkat armada yang ketiga ini dari Cikal Holiday menuju garasi Bandung armadanya. Tinggal satu unit yang berada di Pom Adiputro dari Cikal Holiday, yaitu armada yang keempat dari Cikal Holiday. Oke teman-teman, armada yang keempat dari Cikal Holiday ya, ini sudah selesai mengisi solar dan langsung cus menuju ke Bandung teman-teman ya, dengan warnanya biru ya. Ini armadanya, keren. Armada terakhir ini, selamat untuk Cikal Holiday atas rilisnya 4 unit jet bus 5 dari karoseri Adiputro.